Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Berisi Kursus Masjid Al-Ilmi Sungai Bombang, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, terima sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya pada hari ini tuan-tuan dapat sama-sama kita bertemu kembali, iaitu pada hari ini 24 Jun bersamaan dengan 10 Syawal, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini untuk solat subuh berjemaah. Di samping dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, iaitu setiap pagi subuh hari Ahad tuan. Untuk tuan-tuan, hari ini dah masuk 10 Syawal. Dan kita masuk 1/3 bulan Syawal dah. Dan kita tajuk hari ini pun kita akan tengok sikit tentang Ibrah Madrasah Ramadan. Ibrah ni apa dia? Pengajaran. Kita hari tu ni sebulan, duk bulan Ramadan itu ni, apa benda yang kita boleh bawa mai ke bulan-bulan lain. Bulan Ramadan hari ini kita puasa. Kan? Boleh kita bawa pergi puasa-puasa sunat bulan-bulan lain. Bulan Ramadan hari ini kita solat terawih. Bangkit malam tahajud. Kita nak bawa pula bangkit malam tahajud itu ke bulan-bulan lain. Bulan puasa itu kita banyak sedekah. Banyak apa tu infak. Banyak apa tu buat kebaikan. Jadi kita bawa pergi bulan-bulan lain. Itu tajuk kita hari ini tuan-tuan. Dan saya akan masuk tuan-tuan satu tajuk tentang puasa 6 Syawal. Macam mana pula tentang puasa 6 Syawal? Yang kata puasa 6 tu macam mana? Ada orang kata puasa 6 tu kita buat terus. Raya sehari terus, tarik terus. Raya kedua, ketiga, keempat tu buat puasa 6 terus. Ada yang kata pula tak, kita ambil tebu-tebu. Minggu ni kita ambil 2, minggu depan kita ambil 3, minggu ni pula ambil 2, lelaki habis 6. Boleh tak boleh? Ke pahala lebih ke? Sambung terus ke atau macam mana? Jadi semua tu Nabi habaq dengan jelas. Tak mana yang Nabi tunjuk contoh dan sebagainya tuan-tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk hari ni, kita akan tengok tuan pengumuman. Ni kalau saya pergi penjik-penjik lain pun ulang ni lah. Kita habaq apa pengumuman orang hilang tuan. Poster ni setahun sekali dia akan keluar tuan. Pengumuman orang hilang, ramai orang telah didapati hilang dari masjid. Hilang macam mana tuan? Setelah Ramadan. Kita tengok tuan subuh hari ni tuan, saya ada depan, tuan-tuan seorang. Mungkin satu sah lebih sikit. Tak apa kalau bulan raya orang itu puasa hari itu ni, dua sah, tiga sah. Terawih hari itu ni, mayang lepas Aisyah tu dia, sampai lima sah. Kan? Lah kali, mayang Aisyah hari ni kan, dua sah tu lah. Satu sah lah kadang-kadang tu. Jadi, pergi mana habis tuan? Jadi, nak cari balik mereka ni tuan. Kita kenal mereka tuan. Cuma, nak kenal pasti balik. Sebab apa? Nak perbetul balik. Bulan puasa betul kita ibadah kan, bulan ibadah. Cuma adakah Allah tu bulan puasa saja? Allah berada di semua bulan tuan. Kan? Masjid kita tani tuan. Terbuka setiap masa. Kita mai tuan. Ini orang faham kata solat 5 waktu tu wajib berjemaah bagi lelaki tuan. Yang perempuan tuan boleh mai. Tapi nanti balik pula mai Ramadan itu ni lelaki tak banyak, perempuan pula banyak. Beza tuan. Jadi kita nak faham yang mana yang betul. Yang mana yang patut kita tekankan lagi. Itu yang tentang ni tuan. Okey, kita pergi lagi tuan. Baru-baru ni disambut sambutan Hari Fitri. Sambut Hari Raya. Macam mana sambutan Hari Fitri ni? Ada satu tuan-tuan, amalan para sahabat bila mai Hari Raya ni, dia pun ucapkan ucapan raya pada sahabat-sahabat mereka. Dan zaman-zaman soleh dulu ni, itu dia berkata taqaballahu minna wa minkum. Jumpa orang, dia peluk, dia bersalam, kan? Ucap taqaballahu minna wa minkum. Apa dalam bahasa Arab ni? Semoga Allah menerima amalan kami dan anda. Lepas tu kita jawab balik, minna wa minkum taqabbal ya karim. Cuma amalan ni jarang-jarang kita buat. Kita jangan sebut selamat hari raya ana, maaf zahir batin. Itu saja. Boleh lah. Tapi kalau boleh tuan-tuan, selit doa ni. Ya, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Amalan apa tu? Amalan Ramadan kita hari tu ni. Duk bangkit tahajud malam, duk puasa apa tu pagi tu, siang tu, duk buat solat terawih pula kan, main solat waktu berjemaah 5 waktu, sedekah pun banyak kita, baca Quran pun banyak. Jadi sepanjang Ramadan tu
Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Lepas tu bila kita doa kat orang, kita pun balas balik. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua. Ha tu tuan. Kau tak boleh bahasa Arab ni, bahasa Melayu boleh. Jumpa orang selamat hari raya ni, mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua. Dan contoh tuan, doa tuan. Dan itu amalan para sahabat. Cuma perkataan ni Nabi tak sebut. Kan sahabat-sahabat yang sebut. Boleh tak ambil perkataan sahabat ni? Ya, boleh. Nabi pesan pula, ikut apa tu atiyah Allah, atiyah Rasul. Kan? Dan juga pemimpin kamu. Dan juga Khulafa' Ar-Rashidin. Iaitu tiga kurun yang terbaik. Zaman Nabi, zaman Tabi'i, zaman Tabi'ut Tabi'i. Tiga kurun terbaik ni, kita boleh ambil contoh. Di amalan-amalan ni, termasuk amalan yang kita boleh tunjuk contoh kita amalkan, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan, sunnah pagi raya tu. Pagi pagi raya solat subuh berjemaah, kita apa pakai apa, kita sarapan pagi raya tu sunnah. Nabi Nabi kata makan dulu pagi raya, hari puasa ni makan dulu pagi. Kalau hari haji balik masjid tu baru makan. Ha, beza. Pergi jalan lain balik jalan lain. Cuma sunnah yang ni tuan, solat aid di lapangan. Solat raya di tanah lapang. Nabi tuan-tuan, ada satu dalil. Dia punya dalil daripada Sa'id Al-Khudri. Ia menyebut Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Aidil Fitri, raya puasa, Aidil Azha dan hari raya Aidil Azha, raya haji, menuju tanah lapang. Nabi tak pergi masjid. Awal pagi itu apa Nabi buat? Nabi bersiap pakai cantik-cantik kan? Apa tu pakai minyak wangi sebagainya. Dan dia pergi mana? Tak pergi masjid kan? Dia pergi tanah lapang. Rupanya sunnah bagi raya ni kita buat di tanah lapang, bukan buat di masjid. Jadi sunnah ni dilupakan. Sebab apa kita di Malaysia ni sunnah ni dia apa, jangan-jangan berlaku. Kebanyakan kita bila mai pagi raya tu 2-3 hari sebelum raya, panas terik, panas pada hari lain. Kita baru ni lah. Jadi bila mai pagi raya tu rajin hujan. Bila hujan tu payah kita nak buat solat di lapangan. Kisah tu saja. Jadi bila mai ada hujan-hujan, saat tak hujan tu, tak hujan pun kita tak buat. Lagi tenggelam. Dulu ada masjid-masjid yang buat. Ha, jadi, rupanya tu kalau boleh tu, kalau ada kekuatan kita, kita buat di tanah lapang. Di mana? Di depan tu, pagar tu, kan? Apa tu, tempat tanah lapang, tempat parking sana pun boleh, tempat tar ni boleh. Ha. Cuma di negara Arab ni, dia ada tempat khas. Dia buat satu tempat tanah lapang tu untuk solat hari raya. Ada. Dan yang kedua pula ada hadis, Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami disuruh untuk keluar pada hari raya. Sehinggakan kami mengeluarkan anak dara kami dari rumah mereka. Kami mengeluarkan wanita-wanita yang haid, yang uzur, supaya mereka pun dapat duduk di belakang orang yang semayang raya. Kalau kita buat di masjid, orang perempuan yang mana uzur, yang mana ni, dia tak main kan. Sunnah Nabi panggil semua ahli keluarga. Kalau ada 6 ahli keluarga, buat main. Anak dia kecil, besar, tua, muda, main. Duduk dengan mentua, dengan pak mentua, panggil semua. Yang mana tongkat ke, pakai apa, pakai kursi roda ke, panggil juga tuan-tuan. Main pagi raya tu. Sepatutnya macam tu. Sebab sunnahnya nak dengar khutbah raya tu. Walaupun mereka tak boleh semayang, tak boleh apa tu semayang, apa Nabi Abang, lalu mereka bertakbir bersama, takbir mereka. Boleh bertakbir. Orang yang khair ni, orang yang uzur ni, semayang tak boleh. Takbir boleh, zikir boleh. Kemudian berdoa dengan doa mereka. Berdoa sama-sama. Dan mengharapkan keberkatan dan kesucian hari tersebut. Ini hadis daripada Bukhari tuan-tuan. Jadi kita nak bagi tuan-tuan faham. Kan ramai yang elok sana tu. Saya sendiri pun tak faham dulu ni. Oh, masjid ustaz buat elok. Masjid kami tuan-tuan baru-baru ni. Kan gambar ni tuan. Pagi raya tu kan, tengok cuaca elok. Sebetulnya bila prepare lah 2-3 hari sebelum tu, pergi cari kapek-kapek minyak. Kan pagi raya tu tengok, oh, okey ni, kita buat plan A. Buat solat pagi raya di lapangan. Ha ni tuan. Hampak kapek pinjam mata ni. Jabatan pinjam sekolah-sekolah ni nak bagi buat kali pertama, lama tak buat. Dia berkata last buat dulu ni 70-an dulu ni, lama dah 80-an. Lepas tinggal tu ni. Jadi kami tahun ni kami duduk tagak-tagak mesyuarat JJK masjid, duduk bangkit-bangkit 5-6 tahun baru jadi kan apa tahun ni tuan-tuan. Kan bagi taklimat kepada semua orang yang hadir tu kan. Kan imam khutbah raya akhir sekali kan. Kemudian semua yang main tu ramai tuan, alhamdulillah kan. Kan kita bubuh tuan. Cuma cuaca pagi tu redup-redup sikit lah. And dah jerebu, tak hujan. And alhamdulillah tuan. Kemudian bagi duit raya sikit untuk budak-budak. And kemudian lah kali orang tua-tua pun dapat aiskrim tuan. And berapa upah aiskrim. And ada duit masjid lebih ni untuk pulang puasa tu. Kita buat kenduri aiskrim. And buat
pandang sikit, ketupat sikit, bagi. Cuma kita kena hebahkan kepada orang kan. Buat makluman, raya ni kita nak buat solat di luar. Kan, apa nak kalau boleh bawa, bawakan sejadah sekali. Kan, cuma akan tanya nanti, akan orang kata, apa ustaz tahun lepas kutip duit, lepas tu derma, buat kapek, dapat RM50,000, kapek tebal, elok, seronok. Ekor pun ada, buat apa, buat di luar. Kita akan dengar nanti. Bila jadi tu, kita bagi tu tuan. Hand out kepada orang. Nabi tuan-tuan, masjid Nabi, Nabi keluar semayang di lapangan. Satu solat di masjid Nabi, 1,000 solat di masjid lain. Subuh tu dapat satu subuh di masjid Nabi, semayang di masjid lain tu 1,000 solat di masjid lain tak sama. Baru sama dengan masjid Nabi. Satu solat di masjid Mekah, 100,000 solat di masjid lain. Satu solat di masjid Aqsa, masjid apa tu, Baitul Maqdis, masjid Palestin tu, 500 solat di masjid lain. Kalau betul Nabi nak pahala lebih, Nabi tak tinggal masjid lagi tu. Tapi dok tengok, pagi raya Nabi bina, Nabi cari di tanah lapang untuk solat subuh pagi raya. Jadi sunahnya, walaupun masjid cantik, elok, gah ni sebagainya, hebat, dok. Pagi raya tu kalau boleh pertama sekali, pergi cari tanah lapang dulu. Itu sunahnya tuan. Dengan faham, orang tanya balik, apa nak jawab? Dalil itu tuan-tuan. Cuma kita nak hidupkan sunah yang dilupakan. Sebab kita bagi dia punya ni kan, itu salah satu contoh lah. Kalau boleh tuan-tuan, kita buat itu tuan-tuan. Okey, yang kedua tuan-tuan, tajuk hari ni, iaitu madrasah sekolah Ramadan. Main bulan puasa itu ni, kita puasa sama-sama, kita solat sama-sama, kita buat apa, baca Quran tadarus sama-sama. Cuma apa yang patut kita bawa ke bulan lain? Sebab bulan puasa ni tuan-tuan, bulan yang kita dididik, dilatih, dibimbing untuk jadi insan yang mulia. Kita kenal diri kita. Kut sebelum ni jadi pemarah, main bulan puasa, aku puasa ni, dia kurang marah dia. Main bulan lain kedekut, main bulan puasa ni, sedekah bulan puasa ni, lipat-lipat kali ganda kan. Kita pun sedekah orang, bawa pergi bulan-bulan lain. Main bulan puasa hari tu ni malah, kan, bulan-bulan lain malah. Main bulan puasa ni, rajin, ringan tulang. Kita bawa pergi bulan-bulan lain. Jadi, bulan puasa ni, bulan sekolah kita, camp kita. Kan, tak apa tu, apa tu, kita punya tempat kita, masuk belajar kan. Itu punya Allah. Jadi se-12 bulan tu ada satu bulan untuk kita latih diri kita balik. Sebab apa? Nak pi 11 bulan yang lain yang mencabar tuan. Dan yang kedua tuan-tuan, yang pertama ni, Allah dan Rasul mengajar Ramadan. Bukan cara-cara orang kan. Kalau kita pi sekolah yang terbaik, cikgu tuition, pakar kan, ajak anak, anak pi sekolah pagi sekolah dah, malam pi tuition pula. Nabi Isa tuan tu. Kita ambil orang yang hebat. Tapi rupa-rupanya Allah dan Rasul guide kita. Dia pengajar kita. Dia ajak kita. Ajak macam mana? Tengok dalam Quran. Apa Allah beritahu tentang puasa ni? Macam mana pula nak ambil apa tu, iktibar tentang puasa ni? Nabi cerita pula dalam hadis Nabi. Nak puasa bila, pukul berapa mula, benda apa yang membatalkan puasa. Semua lengkap kan? Dan ada satu dalil, surah Al-Alaq ayat 4-5. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kita tak tahu mana-mana, kosong. Daripada dulu ni tak arti apa-apa belajar alif bata, pergi sekolah tahu alif bata. Daripada tak tahu ABC, pergi sekolah tahu ABC. Allah bagi ilmu kepada kita kan. Dengan ilmu kecil tu pun kita hebat dah. Reka jalan, reka kapal terbang, reka roket pergi ke bulan, pergi ke bintang mana kan. Tu ilmu yang sikit yang tahu. Allah kata pula ilmu yang kamu ada tu baru satu titik daripada ayat lautan. Kalau ayak ni pun tumpah atas baju saya, habis bercerah. Tapi ilmu kita ni, Allah kata apa? Setitik ilmu kita ni, ilmu Allah lebih besar lagi. Bomailah 7 lautan pun, lebih banyak lagi ilmu Allah tuan. Jadi tuan, kalau kecil ilmu Allah bagi kita pun, otak yang kecil ni, digabungkan kepekaran kita, boleh cerita macam-macam hebat, tak sanggup dah. Boleh bayangkan ilmu Allah tu macam mana. Kepada Allah tu macam mana. Jadi Allah sayang kita. Jadi kita belajar kan? Jadi Allah dan Rasul ni mengajar tentang Ramadan kepada kita, tentang arti halal haram, tentang ketaatan dan sebagainya. Dan yang kedua pula, Ramadan untuk orang beriman. Rupanya Ramadan yang kita lalui baru-baru ni untuk orang beriman. Apa dalilnya? Allah beritahu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Allah sebut kan. Kalau sebelum mai ayat-ayat ni, Allah kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebelum kita duduk dekat apa tu, Nabi dakwah di Mekah tu ni, ayat turun ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Bila mai di Mekah ni, ayat dia jadi ayat Madaniyah ni, ya ayyuhallazina amanu. Banyak ayat dia.
Sebab apa kita orang beriman? Sebab apa diwajibkan ke atas kamu berpuasa? Kalau kita puasa hari itu, ni bulan puasa, kita orang beriman. Kalau kita tak puasa hari itu ni, kita bukan orang beriman. Cuma ciri-ciri tu ada dah orang beriman. Puasa, bayar zakat, pi haji, umrah sebagainya. Tapi masuk syurga, pasti tak masuk syurga? Tak pasti lagi. Cuma ciri-ciri ada. Jadi kalau puasa pun tak, semayang pun tak, jauh lagi panggang daripada api. Nak masuk syurga lagi jauh. Jadi tak ada puasa, zakat, haji pun tak tentu lagi. Bukan garantor lagi. Sebab masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Tapi bila nak pi rahmat Allah tu, apa ciri orang beriman? Baik masjid berjemaah, tinggal benda haram, kan? Apa tu, tolong orang, kemudian kita buat benda kebaikan, ha, tu ciri orang beriman. Kita kena ada benda tu, tuan. Jadi orang puasa ni orang yang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, Ramadan bulan sebulan penuh. Bila Ramadan ni bukan boleh puasa separuh hari, puasa setengah hari, kena puasa penuh, kan? Apa dalilnya? Pendidikan di madrasah Ramadan ini berlangsung sebulan penuh. Kalau masuk kerja tu sebulan baru dapat gaji. Kalau setengah bulan, ha, dapat gaji separuh. Pi pula satu hari tak ada cukup pun, ha, dia potong gaji, potong gaji. Rugi kita. Ramadan ni kena sebulan penuh. Iaitu kalau tengok tuan-tuan dalam kata-kata ni, seandainya umatku tahu apa-apa yang ada dalam bulan Ramadan tu, nasihat mereka nak satu tahun ni Ramadan. Setiap hari Ramadan. Sebab Ramadan ni banyak ilmu apa, keberkatan dalam dia. Apa amalan dilipat gandakan. Ada pula lelah qadar. Kalau kita tahu tuan-tuan, nak hari-hari Ramadan. Setiap bulan Ramadan kalau nak tuan-tuan. Yang keempat pula, masjid, surau dan di mana-mana. Di mana nak berlaku madrasah Ramadan ni? Di masjid, di surau. Masjid apa dia? Solat terawih dalam dia, baca Al-Quran. Itikaf pula Nabi kata, itikaf dalam masjid. Surau tak jadi itikaf. Masjid ni mana? Tempat yang didirikan solat Jumaat, solat waktu. Tu kata itikaf. Nabi suka itikaf 10 terakhir Ramadan. Ada yang dalam dalil lain, kalau tak 10 Nabi buat, 20 awal hujung Ramadan ada kalanya Nabi buat. Di surau buat solat apa tu, terawih, solat sebagainya. Ataupun kalau tak buat di masjid surau pun, boleh buat di mana-mana. Contohnya baca Quran, tak mana pun boleh, kan? Nak berzikir, tak mana pun boleh, kan? Nak buat sedekah, tak mana pun boleh. Tak mestinya dalam masjid saja. Tapi bila masjid ni, lebih-lebih utama lagi, kan? Yang kelima pula, rohani, hati dan fizikal. Bila main Ramadan ni, dia bentuk rohani kita. Yang saya sebut awal tadi, duk kerja marah bulan-bulan lain, bulan puasa kita sabar. Duk kerja ikut dan terhadap kita buat lebih kurang bulan lain, bulan puasa jaga betul-betul. Mulut kita jaga, tangan kita jaga, kan, kaki kita jaga, tak bagi kita buang apa dosa-dosa kecil kita tu. Ogi pahala puasa. Jadi bulan-bulan benar-benar ni bawa pi bulan-bulan yang lain. Hati kita duk cemburu, duk kata iri hati kat orang, duk husnuzan, suuzan, kan, bersangka buruk pada orang, jangan. Kita bawa pi bulan-bulan lain beranggapan baik pada orang. Dan akhir sekali, fizikal. Main bulan puasa ni memang letih, tak larat. Tapi sebenarnya puasa ni sihat badan kita. Apa buktinya? Doktor pergi cek apa, hospital. Darah tinggi kecil manis. Doktor kata apa? Nurse kata, pakcik malam esok ni puasa. Pagi lusa tu nak cek darah pakcik. Apa tu, apa gula pakcik. Sebab apa? Puasa ni badan kita sihat. Kiraan pun tepat tuan bila kita puasa ni. Kan? Cuma kita lapar dah dahaga saja. Zaman dahulu ni sahabat-sahabat ni mana? Perang tu kan? Bahkan perang bulan puasa pula menang mereka. Ha, jadi puasa ni bukan kata alasan kita lekeh. Kita kuat sebenarnya. Cuma tak makan dan minum saja. Tu pun masa tertentu. Time sahur, makanlah banyak mana pun. Time buka puasa, makanlah banyak mana pun. Cuma waktu siang tu kita puasa tu kan? Dan yang keenam pula, buku panduan kita ni Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita beli kereta, dapat buku. Bawa kereta macam mana, jaga enjin mana, beli motor baru pula, nak servis macam mana, tukar apa-apa, dia beritahu cara jalan. Beli TV baru pun, ha, guna macam mana, semua ada buku panduan. Dan bila nak puasa pun, Allah tak bagi puasa suka-suka. Tak boleh ikut suka hati kita. Allah bagi panduan, Al-Quran macam mana, Nabi beritahu hadis macam mana. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Surah Al-Fusilat ayat 41. Al-Quran ni kitab yang mulia. Sebab apa? Terjaga sampai hari kiamat. Taurat, Zabur, Injil, kitab Allah juga. Tapi Allah tak pelihara kitab itu. Mereka boleh ubah-ubah kitab itu. Sebab tu bila kitab Injil ni, yang mana Bible nama apa Injil, Taurat apa Bible tu, mai di orang putih yang lain pula dia berkeluar. Mai di belah Asia kita lagu lain pula. Mai di belah India lagu lain pula.
Jadi mereka boleh ubah kitab-kitab mereka. Tak ada satu yang kita boleh kata yang itu betul. Tapi Al-Quran ni, daripada Al-Quran turun Nabi Muhammad 1400 tahun lepas, sampailah sama macam Nabi bawa tu dulu ni. Sampai hari kiamat nanti pun, cucu cicit kita pun baca Al-Quran yang sama. Ada orang tipu kecoh, tak boleh kan. Dia akan boleh detect juga tamana yang salah, tamana yang betul. Sebab Allah kata, kami jaga Al-Quran. Ha, itu mana mujizat yang paling besar sekali. Dan akhir sekali, gelaran Al-Muttaqin, iaitu gelaran orang yang bertakwa. Kita di dunia ni, datuk, tan sri, doktor, profesor hebat dah. Orang yang hebat, orang yang apa tu, mulia, berpangkat sebagainya. Tapi di sisi Allah ni, itu tak main peranan. Yang main peranan apa? Yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Macam mana bertakwa ni? Kita buat apa Allah suruh. Tinggal apa yang Allah larang, kan? Kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu yang sebaik-baiknya. Macam mana nak dapat? Gunakan madrasah akhirat apa tu, Ramadan ni, bawa pi bulan-bulan yang lain. Hari tu ni puasa, kita bawa pi puasa 6. Nanti kita akan tentu nanti, kan? Baca Quran banyak hari tu ni, bawa pi bulan-bulan lain baca Quran juga, kan? Semayang banyak, kan? Sunat-sunat tu tambahkan lagi, istiqamahkan lagi, kan? Itu tentang madrasah Ramadan. Cuma kita pergi tajuk yang ketiga ni, puasa 6 Syawal. Macam mana? Kan, ulang kaji sikit. Macam mana kita nak puasa 6 Syawal ni? Apa dalil dia? Ada satu dalil tuan-tuan, riwayat Bukhari, iaitu hadis 6502, iaitu man soma ramazana summa tabahu sittan min Syawal fakasiyami dahri. Siapa yang puasa 6 puasa, siapa yang telah puasa bulan Ramadan, puasa penuh. Tahun lepas, bulan lepas kita puasa Ramadan penuh 30 hari, 29 hari. Tahun lepas kita puasa 29 hari. Cek 29 hari, cek anak bulan, nampak anak bulan 30 tak ada. Jadi satu Syawal pada hari 30. Bila tengok 29 tu tak nampak, tambah lagi sehari, cukup 30. Jadi pertama sekali, puasa apa tu Ramadan, kita telah puasa Ramadan, diikuti dengan 6 hari puasa Syawal. Apa Nabi habaq? Maka kasiyami dahri, seolah-olah tuan-tuan dapat satu tahun penuh. Kita ambil 30 hari iaitu ni bulan Ramadan, clear dah 29 hari iaitu. Kemudian kita ikut pula 6 hari puasa Syawal. Apa jadi? Seolah-olah tuan-tuan puasa penuh tahun tu. Ustaz, saya ni hari tu puasa Ramadan penuh dah. Main Syawal ni duk ejeh-ejeh, habis-habis tak cukup 6, cukup 5 saja. Dapat tak pahala setahun penuh? Tak dapat. Sebab dia kena 6 hari Syawal. Nah, hari bila lagi ada Syawal, lagi tu ada peluang kita. Cukupkan 6. Itu dalil yang pertama. Hadis Bukhari tu kan. Kemudian ni matematik dunia kan. 29 hari hari tu ni puasa Ramadan, tambahlah ni puasa 6. Nabi habaq. Matematik dunia kata apa? 35. Cikgu tarika pun kata 35. Profesor universiti pun kata 35. Pintar mana-mana pun 35. 29 tambah 6. Tapi tak, matematik akhirat tak kata 35. Matematik akhirat kata apa? 365. Tak apa, 366 tahun lompat. Sebab apa? Puasa satu bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari puasa bulan Syawal, kasiyami dahri. Seolah-olah tuan-tuan puasa sepanjang tahun. Untung kan? Buat dah 6 apa, 3 bulan sebulan hari tu ni, tambah sikit je, 6 hari saja. Ambil lah mana-mana hari dalam bulan Syawal tu, ambil hari dapat, dapat setahun penuh. Kalau kita nak puasa hari-hari puasa, tak terpuasa tu kan, kan? Mesti dah ada hari yang demam, hari yang sakit, yang uzur sebagainya, kan? Mustahil nak boleh puasa setahun penuh. Macam mana? Ambil hadis ni. Ambil dah Ramadan clear dah, dah jumpa Ramadan hari tu puasa dah, ambil 6 hari pula. Seolah satu tahun penuh dah puasa. Yang ketiga pula kan, 30 hari tambah 6 sama dengan 36. Tapi tak, matematik akhirat kata apa? 360. Ni dia ambil bila dalil tuan, satu kebaikan dikira dengan 10. Satu hari 10 kebaikan. Jadi kalau 30 hari hari tu ni 300 kebaikan. Tambah dengan 6, 6 kali 10 pula 60. 360. Ha, ni kiraan matematik kita lah. Wallahualam, Allah nak bagi berapa pun terpulang pada Allah. Itu hak Allah. Itu ganjaran Allah. Cuma kerja buat kita, duk pikat matematik, untung ni untung. Tak buat pun rugi. Mula dulu, ambil sehari, ambil 2 hari, ambil 3 hari. Ejas sepanjang Ramadan Syawal ni 6 hari tuan. Dan ada hadis yang lain pula kata, satu hari puasa
70 tahun jauh api neraka. Apa dalilnya? Iaitu Abu Sa'id Al-Khudri kata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, nescaya Allah akan menjauhkan mukanya, wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Di sini hadis ini lebih hebat, siapa yang puasa satu hari jalan Allah. Bulan puasa termasuk bulan yang hari-hari sunat pun sama juga. Ambil sehari, muka tuan-tuan dengan api neraka 70 tahun berjalan dengan Allah jauh. Dua hari puasa 140 tahun. Tiga hari puasa 210 tahun. Kita umur kita berapa tahun tuan-tuan? 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun. 10 tahun puasa Ramadan tu, 1 tahun 30 hari. Bayangkan berapa jarak api neraka dengan kita. Tu yang wajib. Puasa sunat lagi, Isnin Khamis, puasa hari putih lagi, puasa Ashura lagi, puasa Muharram sebagainya, banyak tuan-tuan. Tapi kita yang tak tahu fazilat kita puasa tu, Allah jauh api neraka tuan-tuan. Kemudian dalam timbul soalan, bila nak mula puasa 6? Timbul juga, ustaz saya rajin ni, bagi raya tak mahu raya, nak puasa juga, boleh tak boleh? Apa dalil dia? Puasa sunat 6 Syawal tak boleh dimulakan sebelum kita puasa apa, raya dulu. Kan? Ni kerana satu Syawal ni hari yang diharamkan puasa. Satu Syawal, apa tu hari raya haji sama juga. Apa dalilnya? Nabi SAW melarang puasa pada hari raya, Hari Fitri dan Hari Azhar. Hari Fitri tak boleh puasa pada hari raya tu, hari pertama tu. Hari Azhar pun sama juga, hari pertama tak boleh puasa. Dan hari Azhar ni dia ada 4 hari tashrik pula, 3 hari ni 4 hari dah dilarang kita puasa. Sahih Bukhari tuan-tuan. Jadi rupanya kalau nak rajin sangat pun, jangan rajin pada hari raya. Haram kita puasa hari raya tu. Kan? Kemudian Nabi beritahu, Allah beritahu lagi dalam surah Ali Imran ayat 33. Wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah kamu dalam buat kebaikan. Dalam buat kebaikan ni Allah tak suruh buat part time. Tak apalah sekejap lagi lah aku buat. Tak. Allah suruh segera. Semayang berjemaah. Sah pertama. Allah kata, apa Nabi kata? Jangan kita ni kena pulun pi. Penuhkan sah hadapan. Yang kita jalan pun relax, biar orang lain pi dulu sah depan. Tak, kita pulun tu sah depan. Sah depan ni beza pahala dia. Ganjarannya. Kan? Benda kebaikan, kita pulun. Orang nak sedekah, minta sedekah, kita bagi dulu. Orang minta apa gotong royong, kita main dulu. Apa benda kebaikan, kita pulun. Tapi dah, orang buat kebaikan, kita pilih dia bawah dulu. Sekejap lagi lah aku pergi. Dah. Agama kata macam mana? Segera kita buat kebaikan. Kan? Kemudian, kita untuk mendapatkan pun daripada Tuhan kamu. Dan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi. Rupanya syurga ni langit dan bumi, luas dia. Yang disediakan dia bagi orang yang bertakwa, muttaqin tadi. Dengan orang yang beriman. Ini tentang ibadah tadi, kita kena pulun. Dan ayat sedia tuan, tempoh ganti puasa. Macam mana orang perempuan di belakang. Kan? Ustaz, saya puasa hari itu pun tertinggal 5 hari, seminggu tinggal. Kan? Tak ada nak habis. Kan? Nak qada, nak kena qada pula ni. Kan? Apa Aisyah habak? Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan. Aisyah ni dia ada hutang bulan Ramadan. Jadi dia ada hari yang dia tak boleh puasa. Kemudian aku tidak mampu mengqadakannya. Aisyah tak ganti puasa dia. Kecuali pada bulan Syaban. Dia himpun bila dia puasa ganti ni, bulan Syaban pula tu. Kalau bulan Ramadan katalah hari tu ni, lah bulan Syawal Aisyah tak ganti lagi. Kan? Rejab, Syaban apa semua. Apa tu Muharram, Safar bin Awal tak ganti lagi. Bila Aisyah ganti, mai Syaban hujung nanti, nak mai Ramadan pula boleh ganti. Tu kata dalilnya hari tu ni, ustaz nak puasa 6 dulu ke nak puasa ganti dulu? Kalau hadis ni boleh orang tu puasa 6 dulu. Sebab apa? Puasa 6 ni hari dalam bulan Syawal saja. Bulan lain tak ada puasa 6. Dia limited. Kalau dia pulun ganti tadi, mustahil dia nak boleh puasa 6. Tengok Aisyah kata apa? Dia tak puasa lagi ganti pada bulan lain tadi. Kecuali bulan Syaban dia himpun banyak kan. Jadi kesimpulannya bagi orang yang hadis yang pertama, boleh kita puasa 6 dulu. Kemudian baru kita ganti dulu. Ini hadis dia kan. Hadis muttafaqun alaih. Kan? Kita perlu juga sikit tentang puasa 6 Syawal. Ada beberapa perkara yang hendak kita bahas yang berhubungan dengan puasa 6 hari Syawal. Pembahasan yang pertama, para ulama berbeda pendapat apakah puasa 6 hari Syawal itu disyariatkan atau tidak. Okay, soalan pertama ni, puasa 6 ni nak kena buat ke tak kena buat? Itu timbul soalan.
Ha, cuma dalam tengok dalil-dalil, ia tidak wajib. Orang nak buat, silakan. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau tak buat, rugi tuan-tuan. Puasa Ramadan, kita dah buat dah hari tu. Tambah 6 hari saja puasa Syawal. Kan, dapat satu tahun penuh. Tiba-tiba kita berharap, tak apa lah ustaz, tahun depan ada lagi. Siapa boleh bagi garantor, tahun depan kita ada lagi. Kita sihat lagi tahun depan, nak puasa Ramadan. Tak tentu lagi. Dah kita dapat peluang itu puasa Ramadan clear, ambil 6 hari saja bulan Syawal ni. Dapat 1 tahun penuh tuan. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan dalilnya hadis ini. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Ini dalil kita baca tadi. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal. Bila? Dia ambil 6 hari di bulan Syawal. Seakan-akan dia puasa setahun penuh. Buat kerja sikit, gaji lebih. Tuan-tuan kerja tiap bulan satu apa, sebulan gaji 1,000, 1,500. Tapi tiba-tiba bos tuan-tuan kata, hang kerja sebulan tambah 6 hari, hang cuti setahun. Ha, mak tuan-tuan. Bila tuan bahasa mudah. Gaji cemil lagi 11 bulan. Tak mahu tuan-tuan. Ha, tuan-tuan faham. Buat kerja sebulan tambah 6 hari bulan lain, 36 hari dia kerja tuan-tuan. Tapi gaji tuan-tuan tu dapat setahun penuh. 1,500 kali dengan 12 bulan. Berapa tuan-tuan? Tuan-tuan kerja setahun apa sebulan 6 hari je. Dapat gaji rehat tuan. Pergi berjalan. Mana mak ni? Oh, aku bercuti ni. Gaji masuk. Sebab apa? Kerja sebulan 6 hari saja. Ha, sama juga pahala dah. Kita buat satu bulan kita puasa hari tu ni tambah 6 hari. Kan? Tapi tuan-tuan dapat gaji tu penuh tuan. Ha, siapa tak mau? Tapi orang kita tak apa lah ustaz. Banyak masa lagi dan lagi rugi tuan. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana tata cara melakukan puasa Syawal? Puasa Syawal bisa dilakukan berturut-turut dan boleh juga tidak berturut-turut. Ha, nampak? Kita boleh puasa 6 tarik terus puasa 6. Raya pertama tak boleh puasa, Nabi apa kita haram. Bila puasa? Oh, raya kedua. Hari Jumaat itu raya pertama, okey raya kedua tu hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 6 hari tarik terus. Ataupun kita ambil tebu-tebu. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian diikuti oleh puasa 6 hari Syawal. Dalam hadis ini Rasulullah hanya mengatakan 6 hari. Rasulullah tidak mengatakan harus 6 hari berturut-turut. Kalau betul 6 hari berturut-turut dia ada satu hadis. Sampai puasa di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari berturut-turut. Kalau kata lagu tu, ya. Sebab puasa tarik tu tadi, ya lagu tu. Cuma di sini ada pilihan. Ustaz, lagu tu orang yang puasa 6 tarik sehari apa, berturut-turut ni dapat pahala lebih ke? Tak, sama saja. Dia puasa tarik terus itu, dia puasa tebuk-tebuk pun pahala yang sama. Cuma kelebihan dia, dia tak takut dah. Tak hidup kalut dah. Aku dah puasa dah 6 hari ni. Lapang dah. Main ke mana pun aku dah clear dah. Untuk puasa Syawal. Ha, itu kelebihan dia. Tapi kalau dia kata, aku bangga tahun ni. Puasa 6 hari terus. Pahala lebih. Ha, tak ada. Kalau dia kata lagu tu, dia salah tentang agama. Dan pahala tu sama saja. Dapat 6 hari, 1 tahun. Soal puasa setahun. Tapi kalau dia puasa tebuk-tebuk pun 6 hari juga ambil Syawal. Dapat juga. Ha, cuma kelebihan dia, dia selamat. Dia dah zul selesa. Main ke mana pun, dia dah puasa dah 6. Jadi orang yang puasa tebuk-tebuk ni, takut-takut kot dia tak dan. Itu saja tuan. Kemudian, mana yang lebih dahulukan? Qadha dulu atau puasa Syawal dulu? Ha, yang tadi kita tengok tadi. Nak qadha dulu ke? Nak ganti dulu ke? Ke nak puasa 6 dulu ke? Ha, timbul soalan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan silakan Syawal dulu. Adapun qadha boleh dilakukan kapan saja berdasarkan hadis Aisyah. Aku tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Syaban. Kenapa? Karena sibuk untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis Muslim kita baca tadi. Aisyah ni dia qadha puasa Ramadan ni bukan di bulan apa tu Syawal sebagainya, dia ambil di bulan Syaban kebanyakannya. Sebab apa? Dia sibuk layan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita ambil dulu puasa 6 baru qadha. Itu yang pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hendaklah kita qadha dulu baru puasa Syawal. Kenapa demikian? Karena qadha itu wajib, sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Bapak tuan, kalau kita qadha dulu pun ada hujah juga.
Ustaz dok, saya tak puas hati Ustaz. Saya duduk belajar ni, kena ganti dulu bawa puasa 6. Ada hujah juga. Sebab apa? Puasa di bulan Ramadan wajib. Tinggal saja kena ganti. Wajib ganti. Puasa Syawal ni sunat saja. Ha, nampak? Di sini ada dua hujah. Ada dua dalil. Kita boleh ambil mana-mana pun. Siapa nak puasa ganti dulu pun, ya betul juga hujah tu. Siapa kata nak kena puasa 6 dulu sebab dia limited, boleh ganti pada bulan-bulan lain pun ada juga. Kita diperoleh ni berlapang dada. Dua-dua boleh. Kalau dia ni faham nak ambil puasa ganti dulu, ya ada hujah dia. Dia ni berkata, oh dok, kena puasa sunat dulu sebab bulan tu limited saja. Aisyah pun ganti pada bulan lain. Ha, ada hujah dia. Ini bila kita belajar agama ni, oh di sini ada keluasan. Tak terikat apa-apa. Kita faham. Sunnah ni tuan-tuan, bila belajar, kita akan menghormati orang. Kan? Mazhab-mazhab ni sebenarnya dia menyatukan kita. Bagi pilihan bagi kita. Cuma kita ni hulu pula. Dia jadi apa tu terikat dengan mazhab betul-betul. Orang bukan mazhab aku, bukan geng aku. Dah. Mazhab ni sebagai contoh, sebagai jalan untuk kita kena agama. Dan kita tak perlu kata kena ikat betul dengan mazhab itu. Dah. Sebab hadis-hadis lain pun ada juga. Kalau kita kata Imam Syafi'i saja betul, Imam Malik macam mana pula? Kan? Imam betul Abu Hanifah macam mana pula? Mereka sunnah juga. Nampak? Bila kita belajar ni, oh boleh kita ni, dia tak terikat pada mana mazhab. Dia ambil hujah yang kuat. Jadi, kalau orang pegang lagu tu, satu-satu mazhab, kita raikan dia. Itu saja. Kan? Belapang dada, tuan. Bila lagu tu, Islam lebih indah, tuan. Kan? Bila kita kata, kita keluar mazhab, kita meraikan mazhab, tuan. Kemudian, boleh saya gabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis? Jadi ada orang tanya pula, Ustaz, kalau saya puasa sunat Syawal, kena esok ni hari Isnin. Dapat pahala satu ke pahala dua? Kan, kalau ikut tu, puasa Syawal, pahala dah. Isnin pula Nabi Habak ada pahala ke puasa sunat. Jadi boleh tak boleh gabung? Dua ibadah ni dalam satu niat. Saya katakan boleh. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Dalilnya mengenai hadis. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Maka diperbolehkan, kata para ulama, dan ini pendapat jumhur dengan syarat bahwa amalan tersebut satu level, artinya sama-sama sunnah, dan disyaratkan yang kedua tidak dalam langkah mengqadha. Jadi boleh tak gabung dua dalam satu ibadah ni? Boleh, tapi syarat dia sunnah dengan sunnah. Kalau wajib, wajib dengan wajib. Contoh yang saya beritahu, nampak saya ada hutang kat kawan saya 100, dia ni hutang 100, saya hutang dengan dia 100. Saya jumpa dia, Mat, ni aku bayar hutang ni 100 ringgit. Ha, kita bayar hutang wajib. Bila hutang ni kena wajib bayar. Tiba-tiba kita terbuka, ni aku sedekah kan 100 tu. Bayar hutang 100 sekali dengan sedekah. Boleh tak? Tak boleh. Bayar hutang wajib 100. Kalau nak sedekah, jangan ambil duit yang 100 tu juga. Kena ambil ni 10 ringgit ni aku sedekah kat hang. Tadi 100 bayar hutang. Ni 50 ringgit aku bayar. Apa tu aku bagi sedekah kat hang. Itu ada. Ni dok. Bayar hutang 100, sedekah pun atas 100 tu. Tak pakai tuan. Dia curi-curi dalam ibadah. So, you know, satu ibadah tadi, dia ambil dua pahala. Tak boleh. Sebab apa? Wajib dengan sunat. Dia tak boleh bertembung. Nah, sebenarnya, tuan, yang kedua, tuan. Contoh yang kedua ni. Saya tunjuk tuan yang kedua ni. Kita faham, puasa Isnin Khamis. Macam mana kita nak boleh gabung dengan pahala ni? Beberapa catatan tentang puasa Senin Khamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Khamis. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Okey, pertama sekali sebab apa Nabi suka puasa Senin Kamis? Amal lagi diangkat jumpa Allah ni seminggu dua hari. Senin sehari, Kamis sehari. Sebab tu Nabi suka puasa hari Senin Kamis. Amal diangkat jumpa Allah ni dilaporkan, dibentang kepada Allah dua hari, Isnin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiya, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Okey. Puasa sunnah ni kena niat malam tak? Tak perlu tuan. Pagi-pagi tu nak puasa pun boleh. Apa buktinya? Ada satu hadis Nabi pergi sembahyang subuh berjemaah, dia balik rumah isteri dia, dia nak makan. Kan? Bila balik tengah Aisyah, ada tak makanan? Tak ada makanan, dia kata. Kan? Bila tak ada makanan, apa Nabi buat? Nabi berpuasa pada hari itu. Bila Nabi niat puasa, sebelum subuh tak? Sebelum subuh, dia pergi subuh. Dia balik sembahyang subuh tu, dia nak makan. Dia lapar. Tapi bila tanya isteri dia, tak ada makanan. Dia terus berpuasa pada pagi itu. Bila puasa, matahari dah naik dah. Dah balik sembahyang subuh dah. Pukul kalau kita ni, 6, kalau kata ni 5.40 di subuh, kita ni mungkin 6 lebih lah, 7 lah.
Kan dah terbit matahari dah. Nabi bawa niat puasa pada hari tu. Boleh untuk puasa sunat. Ya, kalau puasa wajib ni, majoriti ulama kata apa? Kena niat awal. Hari tu puasa. Malam tu kita dah niat dah. Oh, saya lagi nak makan sahur. Pukul 5 pagi nak makan sahur. Ada niat dah puasa esok tu. Jadi, semua tu atas niat kita tu. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Okey, kita tengok. Ustaz, saya ni nak kena puasa dua hari seminggu ke wajib ke? Tak, sunat. Puasa pun sunat. Kalau tuan-tuan 8 hari Senin, ambil Senin. 8 hari Selasa, ambil apa? 8 hari Kamis, ambil hari Kamis. 8-2-2, ambil 2-2. Ustaz, kerja saya ni hari Senin kalut. Kelang kabut sikit, letih, berat kerja. Hari Kamis baru boleh puasa, ambil hari Kamis. Kalau hari Kamis kalut, ambil hari Senin. Dua-dua tu kalut, tak ada puasa, tak ada masalah. Sebab apa? Puasa pun sunat. Cuma kalau boleh tu, ambil dua hari tu. Perlu ambil dua-dua hari tu, terus dah? Tak juga. Isnin saja pun boleh, Kamis saja pun boleh. Kalau ambil dua-dua, lebih menepati sunnah kan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Kalau kita gabung dua ibadah tadi dalam satu niat tadi, contohnya esok hari Kamis, esok hari Senin, esok ada puasa Senin, sunnah. Kena pula kita dalam bulan Syawal ni ambil hari mana-mana pun 6 hari. Kita ambil hari Senin esok. Esok sekali puasa esok ni dapat dua ganjaran pahala. Dua fazilat pahala. Satu puasa Syawal dapat, puasa Isnin pun dapat. Apa dia dalil dia? Tasyrikun niyah. Ada Nabi buat lagu tu. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan. Dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat. Untuk mandi Jumat, dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang. Dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Contoh mandi wajib. Bila ni? Hari Jumat contoh. Hari Jumat tu ada satu hadis kata mandi pagi Jumat. Sunat pagi Jumat. Dan kita pula kebetulan malam tu kita apa tu berhadas. Mandi wajib. Kena mandi pagi tu. Ada tuan-tuan masuk pergi ayak. Pukul 5 atau 5.30 masuk. Aku mandi pagi apa? Mandi wajib. Dah mandi sabun semua. Keluar pintu. Lak-lak-lak semua. Keluar masuk pula dah. Nah, ni nak mandi sunat pula. Dua kali mandi tu kan. Tak ada. Sekali mandi tu, dua ibadah lah kita buat. Niat mandi wajib satu, niat pagi Jumaat satu. Nampak tuan? Boleh. Sebab sunat dengan sunat. Wajib dengan wajib boleh. Tak boleh campur, wajib dengan sunat. Contoh tadi macam mana? Bagi hutang tadi. Hutang wajib. Sedekah sunat, bagi dua dalam satu. Tak jadi. Kalau nak bagi sunat, bagi harta lain pula. RM10 ke RM50 pula. Bayar bagi untuk sedekah tadi. Yang tu jelas tau. Kelima, pahala tetap mengalir, sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Jadi Allah suka, Nabi suka amalan itu sikit tapi dia berterusan. Al-Quran tak baca banyak mana pun. Satu pagi, tiga ayat. Tiga apa, satu muka kata. Tapi dia buat setiap hari dia baca. Lebih Allah suka. Dia bila dia baca sehari, satu juzuk. Tinggal pula sebulan. Baca pula satu juzuk pula. Tinggal pula dua bulan. Tak mahu. Baik sikit-sikit tapi istiqamah. Semayang berjemaah, main setiap hari. Yang tak selang pun. Tiba-tiba tuan-tuan sakit tuan-tuan, sebulan di hospital. Dikira tuan-tuan semayang berjemaah juga. Walaupun semayang tak katil, tiap-tiap hari tuan-tuan main masjid. Sebab sakit je tuan-tuan tak boleh main masjid. Dikira pahala tu, pahala berjemaah. Sama juga puasa 6 ni. Buat 6 hari puasa. 5 hari dapat ustaz. 5 hari lah tu, nak habis saya demam pula. Itu terpulang pula Allah. Nak bagi tak bagi. Tapi kita kena usaha tuan. Hari sekali tuan-tuan, ni plan tuan. Siapa yang puasa dah 6 hari tu, alhamdulillah berjaya. Selesai. Kut tak mula lagi. Macam saya tuan tak ada mula lagi. Kenuri kendara banyak nak mula minggu depan ni. Hari ni tuan 24 bulan.
tu. Kena kuda kita ni 24. Isnin esok ni 25. Hari Khamis 28. Lepas tu ambil 2 hari ni pahala puasa satu apa? Syawal dapat, hari Isnin Khamis dapat tuan. Boleh 1 minggu 2 hari dah. Minggu depan pula 2 dan 5 bulan Julai, iaitu 18 Syawal, 21 Syawal. Ada peluang lagi. Dan minggu depan tu pula 9 hingga 12 Julai, 25 Syawal dengan 28 Syawal. Kalau tu tak nak kena habis sebelum mai 14 apa tu Julai. 14 tu dah masuk 1 Zulkaidah. Dah masuk bulan lain dah. 3 minggu lagi tuan-tuan dan lagi. Ejah masa tuan-tuan. Kita dah belajar agama ni belajar sunnah. Oh ada masa yang terbaik. Cuma nak ambil 6 hari ni takut-takut terbabah. Ha, buat siap-siap punya habis tuan. Takut-takut tadi. Kita puasa hari Isnin Khamis pula. Kan? Kau lagi duduk harap-harap. Ejah. Demam pula dah. Kan? Orang terlupa rumah menantu apa. Rumah cucu pula. Kenuri sebagainya. Kita ejah buat tuan. Itu kan. Itu yang sebaik-baiknya. Kan? Ilmu ni, agama ni. Dia tak perlu kita buat. Babi apa? Buat ikut suka. No. Buat. Ikut sunnah Nabi. Simple tapi tepat dengan sunnah Nabi. Pahala pun berlipat kali ganda. Jadi itu yang orang beriman, orang berilmu ni. Dia tengok tak mana yang patut dia utamakan. Tak mana yang biasa dan sebagainya. Wallahualam. Kita ada tanya apa untuk tajuk hari ni? InsyaAllah minggu depan nanti kita akan sambung kitab kita, iaitu Ensiklopedia Larangan. Apa yang apa tu berkaitan dengan larangan, apa dan sunnah tuan. Ada yang tanya apa berkaitan dengan puasa 6 dan juga puasa betul madrasah Ramadan. Kalau ada boleh tanya, kalau tak ada kita pergi dekat ni. Ada tak? Tolong tuan, saya rasa dekat dulu untuk hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.